Walah, susah bener ya nangkep papi kau. Padahal sudah rame-rame begini. Meski jarak terbangnya tidak jauh, tapi burung ini lincah. Oh iya, papi kau sejenis puyuh, tapi punya warna dan corak bulu yang lebih menarik. Di Kalimantan, papi kau tidak hanya enak dimakan, ada juga yang menjadikannya obat. Masyarakat biasanya menghaup untuk mendapat papi kau. Ada juga yang memakai jaring dan memasang lawan jenisnya sebagai jebakan. Hari ini nggak dapat papi kau banyak, tapi lumayanlah. Papi kau harus dibersihkan dari bulu-bulunya. Papi kau dipercaya bisa mengatasi masalah pernapasan dan membuat tubuh tidak gampang sakit. Beres nih, tinggal dicuci sampai bersih. Sudah bersih begini, langsung digoreng. Gak usah terlalu kering yo, yang penting matang. Soalnya dagingnya tipis. Kata Mbak Anissa, papi kau paling enak kalau dimasak rica-rica. Wah, sudah kebayang enaknya. Bikin yang super pedas ya Mbak ya. Sudah siap nih bumbu rica-ricanya. Bawang merah, bawang-bawangan, cabai, dan teman-temannya diulek sampai halus. Bu Tati menyiapkan bahan lainnya seperti wortel dan daun bawang. Ditumis dengan api sedang saja. Kemudian, tambahkan daun jeruk dan daun pandan untuk menambah aromanya. Tambahkan sedikit air supaya bumbu tidak gosong. Kalau sudah, giliran wortel. Setelah sedikit layu, tumis hingga wortel sedikit layu. Setelah itu, masukkan papi kau ke tumisan. Aduk-aduk dan tunggu hingga bumbu meresap. Terakhir, tambahkan cabai merah dan daun bawang.
Harumnya aroma rica-rica papikau bikin aku gak sabar pengen menyantapnya. Ayo, dicicipi selagi masih hangat. Bumbunya terasa meresap sampai ke daging. Ya, walaupun dagingnya sedikit, tapi justru disitulah kenikmatan makan papikau. Mantul pokoknya. Mandar, mandar.